Ya, daerah ini adalah daerah penampungan air sebelum proyek berhal jadi. Tapi di sekitar sini kita lihat semua kering, tidak ada pemukiman dan memang daerah-daerah yang cukup tandus. Barusan selesai mengikuti peresmian yang keempat untuk proyek berhal atau sumur apesis yang ada di Somalia. Alhamdulillah, di belakang saya ini adalah rumah mesin generator set yang mendukung sumur bor ini. Sumur bor ini kedalamannya 280 meter karena memang sengaja dipilih tempat yang cocok untuk bisa mendapatkan sumber air yang sesuai, yang banyak. Tetapi ada sekitar 80 ribu kepala keluarga yang akan mendapatkan manfaat dari borehol ini dan mereka berdiam di sekitar sini. Di samping itu, borehol ini juga akan melayani ternak, kemudian akan menjadi irigasi bagi tanaman dan pertanian khususnya yang ada di sekitar sini. Setahun yang lalu kita sudah meresmikan 3 borehol dan alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa memanfaatkan dan mudah-mudahan ini yang keempat. Kami akan terus meningkatkan pelayanan ini dengan baik. Kita akan melihat satu persatu spot borehole yang ada di sini. Ini adalah sumur bornya. Kemudian ini adalah rumah mesin generator set, panel solar cell surya ini juga untuk saling melengkapi dengan genset karena genset kalau tidak bisa dipakai maka akan menggunakan solar cell. Sini ada tower air sebagai bagian dari proyek ini. Jadi tower air inilah yang kemudian nanti akan dimanfaatkan untuk mengairi semua tempat-tempat penampungan yang ada di sekitar sini. Kemudian di sana kelihatan ada tempat pengambilan air bagi warga. Dan yang paling belakang itu adalah tempat di mana para warga mendatangkan ternaknya untuk mendapatkan air minum di sini. Disiapkan salah satu wadah untuk tangki air. Tangki air ini biasanya digunakan untuk warga yang berada jauh sekali dari sumur ini, tapi mereka bisa memanfaatkan air dari sini, ya. Jadi kita lihat ini disiapkan stasiun air sendiri untuk tempat pengisian tangki air. Tetapi insya Allah dalam waktu 1 tahun ke depan lokasi ini akan subur. This area is covers, you know, a lot of populated areas like, you know, Baadouin and Harfa. So also they said before this well was established, the people rely on the, you saw the parquet, the very contaminated waters. Now they are lifted and they are very happy. And the Dalkayo and Middle Region Administration and Harfa, they appreciate the effort.